Di pertandingan lainnya, Amerika berhasil membantai Belize 6-1. Chris Wondolowski menjadi bintang kemenangan Amerika. Amerika Serikat menghadapi Belize di Stadion Jeltwen, Oregon, Amerika Serikat. Bermain di kandang, Amerika mencuri gol di menit ke-12. Chris Wondolowski berhasil melakukan Saint Aurier. 15 menit berselang, Wondolowski mencetak gol keduanya. Belize berhasil membalas 5 menit sebelum turun minum melalui Ian Gainet. Harapan Belize untuk menyamakan kedudukan harus dipatahkan oleh hat-trick Wondolowski yang dicetak 1 menit berikutnya. Di babak kedua, menerima umpan Landon Donovan, Stuart Holden memperbesar keunggulan Amerika menjadi 4-1. Setelah Michael Orozco mencetak gol kelima, Donovan melengkapi kemenangan Amerika lewat titik putih. Amerika menang 6-1. Kemenangan ini membuat Amerika memimpin grup C Piala Emas Zona CONCACAF.